Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdhal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial Jedag Jedug Alight Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 20:22. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal, klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 11:12 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 2:25 di sini ya. Pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 0 atau awal ini kalian tinggal zoom aja guys untuk fotonya. Pilih saja yang 1080, ubah jadi 1600. Checklist, masuk tengah, kurva 3, kasih gini guys. Kembali, di sini kalian tinggal masuk lagi ke bagian detik 10:15, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 15:03 menggunakan yang ini. Jika sudah, kita tinggal pangkas saja di bagian detik 11:12 sampai di bagian detik 12:23. Untuk foto yang di bagian detik 12:23 kalian klik aja fotonya, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan kalian tinggal langkai saja 2 bit tandain. Kalian tinggal masuk ke bagian detik sini ya, 13:07. Di sini tuh kalian tinggal zoom aja untuk fotonya guys. Pilih saja yang 1080, ubah jadi 1400 ya. Checklist, kalian tinggal masuk ke bagian sebelah sini, tandain keyframe, kalian sedikit zoom, nah kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke bagian tengah sini guys, di bagian detik 14:19 tandain. Untuk yang dilangkain bitnya kalian tinggal zoom aja fotonya jadi 13:50. Checklist, untuk di akhir ini juga jadi 13:50-an ya. Checklist, kalian tinggal masuk dulu ke bagian tengah sini, ke tengah awal ini, pilih kurva, kalian tinggal pilih saja bagian yang kedua, kasih seperti ini. Nah, di sini tuh kalian tinggal tahan keyframe-nya, geser ke awal, masuk ke tengah sini, pilih kurva. Kalian tinggal pilih saja bagian, aktifkan overshoot. Nah, di sini kalian tinggal ubah saja kurvanya jadi seperti ini ya, ke bawah guys, kayak gini, sedikit aja. Jika sudah, kalian tinggal pilih titik 3 di bawah, salin aja kurvanya, pilih titik 3 di kiri bawah lagi, dan kalian tinggal tempel kurva di sebelah sini guys, di sebelah kanannya ya. Sini, sini, dan di sini. Jika sudah, kalian tinggal kembali, dan kalian tinggal pangkas lagi fotonya sesuai bit mulai dari detik 13:07 sampai di bagian akhir ya. Nah, di sini kalian tinggal klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan sampai di bagian detik 18:23. Kita kembali ke awal, pangkas fotonya di bagian detik 15:03 sampai di bagian detik 16:14. Nah, untuk foto yang di bagian detik 16:14, kalian klik aja fotonya, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di sini, sama kayak yang di awal tadi ya caranya. Kalian tinggal langkain saja ke bagian sini detik 17:19 tandain, dan langkain ke bagian akhir tandain. Untuk di bagian detik 18:10 kalian tinggal ubah jadi 1400. Checklist, kalian tandain di sini, kalian kecilkan sedikit. Nah, kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 16:28, ubah jadi 1400. Checklist, kalian masuk ke sini, tandain, dan kalian zoom sedikit guys. Nah, masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva titik 3, tempel ke semua bingkai utama. Ini udah jadi ya, kayak gini aja guys, simpelnya. Nah, gitu. Jika sudah kembali dan pangkas semua fotonya sesuai bit mulai dari detik 16.28 sampai di bagian akhir. Masuk aja ke akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan pangkas di akhir guys. Pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, ubah yang 200 menjadi 2500. Checklist, pilih icon kedua, tandain di awal, di bagian akhir kalian tinggal putar aja ya seperti ini guys. Masuk ke tengah, pilih kurva 3, titik 3 di kiri bawah diklik dan kalian nonaktifkan. Untuk kurvanya kalian fullkan aja kayak gini. Kembali, pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Kembali, pilih blending, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Hasil akhirnya kayak gini aja. Nah, ini udah jadi ya, kayak gini aja guys untuk bagian semua pergerakan fotonya. Jadi kalian tinggal kembali aja ke bagian sini guys. Detik 14.19, klik foto yang ganda di atas, pilih bagian move dan transport, tandain di akhir ini, dan di bagian awal ya, kalian tinggal geser ke bagian sebelah kiri guys sampai hilang. Tandain di akhir dulu, di awal geser ke kiri sampai hilang. Nah, seperti ini. Oke, masuk tengah, kurva 2, kasih full ke bawah. Kembali, di sini tuh kalian tinggal kembali dulu ya, pilih bagian efek, kalian tambahkan dulu efek ini guys, bagian blur, pilih buram gerak ya, atau motion blur. Nah, karena ini kan nanti bakal buram ya, kalian tinggal kembali. Di sini kalian pilih bagian move, pilih yang ketiga, di sini kalian sedikit zoom guys, seperti ini. Sekitar 12 ribuan ya, 12.200. Nah, karena ini terlalu besar guys, untuk di bagian awal sini juga sudah kelihatan. Jadi kalian pilih icon ke satu, kalian geser lagi sedikit kayak gini guys ya. Tujuannya apa? Supaya nanti dianya tidak kelihatan guys, langsung pas di masuk jejak akhir ini. Nah, kayak gitu aja ya. Nah, karena ini udah jadi, kita kembali dan kita tinggal klik foto yang bagian awal, masuk ke bagian detik 225. Pilih saja bagian efek dan tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi dan pilih bagian ubin atau tiles. Ini kalian cukup aktifkan, kembali tambahkan saja efek. Pilih bagian blur dan pilih buram gerak juga ya di tengah sini. Nah, untuk bagian ini gak usah diubah, kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih saja bagian mate mas atau key, dan pilih lumakey. Untuk bagian rendah, kalian tandain di sini 0, di bagian awal kalian ubah yang 0 jadi 1. Checklist, kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 10.15, kembali dulu ya, di sini kalian bisa tambahkan efek, pilih bagian move dan transport, dan pilih bagian pemindahan acak. Untuk pemindahan acak ini, kalian bisa tandain di awal sini 0, di akhir jadi 500 ya. Checklist, masuk tengah, kurva 2, kasih full aja. Kembali, untuk evolusi juga sama, tandain di awal, di akhir jadi 5. Masuk tengah, kurva 2, fullkan guys. Kembali, ini kita tinggal klik saja foto yang atas, pilih efek, tambahkan juga ubin, jangan lupa. Kembali, tambahkan juga efek buram gerak. Nah, ini udah cukup 2 aja. Kembali, kalian pilih blending, tandain di akhir, dan di awal kalian ubah jadi 0. Hasilnya nanti tuh kayak gini aja ya. Nah, jika sudah kembali, di sini tuh kalian klik foto yang sebelah kanannya, pilih efek, tambahkan saja ubin. Aktifkan, tambahkan juga efek buram gerak ya. Tambahkan juga efek pemindahan acak. Tandain di bagian awal 75. Di akhir sini 0, masuk tengah, kurva 3, kasih seperti ini. Kembali, untuk evolusi kalian tinggal ubah juga menjadi 0 di akhir, di awal jadi sekitar 275. Masuk tengah, kurva 3, di fullkan kayak gini. Kembali, kalian bisa Nah, kalian bisa tambahkan efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih ayun atau swing. Sekalian aja ya. Untuk ayunnya kalian klik, di sini kalian ubah saja untuk sudut 1 yang minus 30 diklik, ubah jadi minus 3, pilih plus minus di bawah, ketik 3, checklist, tandain di awal ya, dan di akhir kalian ubah jadi 0. Untuk sudut 2 kalian klik yang 30 jadi 2, checklist, naikin yang 0 jadi 3, jadi 2,3, tandain di awal, di akhir 0. Kembali, kalian tinggal hapus pemindahan acak, pilih titik 3 di bawah, salin efek, kembalikan menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali, kalian klik foto di sebelah kanannya di detik 11.25 ini, pilih efek titik 3 tempel. Nah, kalian tempel juga di sebelahnya, di sini juga, dan di bagian sini. Nah, karena ini udah jadi, kita tinggal klik saja foto yang kedua ini yang pendek di bagian detik 11.25, pilih titik 3 di atas, kalian tinggal balik horizontal. Yang tidak mau dibalik nggak apa-apa, jangan diikutin, ini juga ya dibalik horizontal. Nah, di sini tuh kalian tinggal klik saja untuk ini, guys. Nah, foto yang di bagian detik 13.07, guys. Kalian klik aja fotonya, pilih bagian efek, kalian bisa tempel juga efeknya, dan kalian tinggal hapus untuk bagian ayun, kalian tambahkan efek pemindahan acak. Kalian bisa ubah jadi 30 untuk yang 50 sudut magnitudenya ya, tandain di awal dan akhir. Untuk di tengah sini kalian ubah jadi 0. Masuk tengah kurva 3, naikkan sedikit kayak gini setengah, sebelahnya kedua turun setengah. Kembali untuk bagian set juga, tandain di bagian akhir dan awal itu 30, di tengah 0. Masuk tengah kurva 3 sama kayak tadi, di awal sini setengah, keduanya di sini setengah juga. Kembali, di sini tuh kalian tinggal pilih titik 3 di bawah, salin efeknya, dan tempel di foto sebelah kanannya ini. Di sini juga. Nah, ini nggak usah dibalik ya, untuk fotonya kayak gini aja. Kayak kurang bagus ya, kalau nggak ada paparan gamma, kita tambahkan aja efek paparan gamma di bagian warna dan cahaya, guys. Tandain aja di akhir sini 0, di awal kita ubah jadi 1. Masuk tengah kurva 3 vulkan, guys. Kembali, titik 3 diklik, salin efek, dan tempel ke dua foto di belakangnya yang sudah ada efek yang sama. Hasilnya kayak gini. Oke. Nah, ini udah jadi ya, kayak gini aja untuk bagian yang di sini, guys. Nah, di sini tuh kalian tinggal klik saja foto yang di bagian ini, guys ya. Di bagian detik berapa ini? 12.23, pilih bagian efek, kita bisa tambahkan juga efek ini ya, pemindahan acak supaya tidak terlalu polos untuk nanti majunya, guys. Tandain di bagian awal 0, di akhir kita ubah jadi sekitar 500, samain aja kayak yang di awal tadi. Nah, masuk tengah kurva 2 di vulkan, untuk bagian evolusi juga tandain di awal 0, di akhir ubah jadi 5. Masuk tengah kurva 2 di vulkan, nanti hasilnya kayak gini ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jika sudah, kembali aja, ini hasilnya kayak gini aja untuk yang di awal, guys. Nah, gini. Di sini tuh kalian tinggal klik saja foto yang di bagian sini, guys ya. Ya, yang di bagian detik 14.12 yang sebelah kanan pendek. Pilih bagian efek, kalian tambahkan ubin karena belum ada efeknya. Kalian tinggal aktifkan, kembali tambahkan efek, pilih bagian buram gerak ya, di tengah sini ada. Untuk tune-nya di sini kalian bisa naikin aja kayak gini. Jika sudah, kembali, kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih saja bagian move atau transport, pilih ombang-ambing. Untuk bagian sudutnya kita biarkan, untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 4, dan untuk bagian magnitude 0 di akhir, di awal kita ubah jadi 180. Masuk tengah kurva 3, kalian tinggal fullkan aja naik. Kembali, ini untuk magnitude kurvanya kayak gini deh ya, supaya sedikit lebih cepat nanti. Nah, kembali, pilih titik 3 dan kalian gandakan, klik saja ombang di bawah, untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 3, dan untuk bagian sudutnya jadi 90. Nah, kembali aja, kita tinggal tambahkan efek, pilih bagian distorsi, dan pilih bagian lengkuan gelombang atau waveform. Untuk bagian lengkuan gelombang, di sini tuh kita tinggal ubah saja untuk bagian tahapnya, jadi sekitar 1 dulu untuk di bagian awal, kemudian di akhir sini 2, masuk tengah kurva 3 dikasih naik setengah, kembali, sudutnya kita ubah jadi sekitar 36. Plus ya, bukan minus. Untuk bagian jaraknya 9, untuk magnitude 5 di awal, di akhir kita ubah jadi 0. masuk tengah, kurva 3 naikkan setengah. Kembali pilih titik 3 ini, gandakan, kemudian klik gelombang bawah untuk bagian sudutnya minus 38. Nah hasilnya kayak gini nanti. Kembali aja, kita tinggal pilih saja enter guys. Ini kayak gini cocok ya. Ya, pilih bagian titik 3 di bawah, kita salin efeknya, tempel ke foto sebelah kanannya ini yang ganda bawah ya, bukan atas. Kalau yang atas ya, tadi sudah ada efeknya. Nah, kita tinggal klik saja untuk bagian ini guys, untuk bagian apa namanya ini? Foto yang ini yang di awal yang pendek ini ya, di detik 14.12, pilih titik 3 di atas, kalian tinggal balik horizontal guys. Nah, hasilnya nanti kayak gini aja. Oke. Karena ini udah jadi, kita tinggal klik saja untuk foto di bagian sebelah kanannya ini ya. Nah ini, pilih bagian efek, kalian tinggal tambahkan juga efek ubin, aktifkan kembali, tambahkan efek burung gerak. Untuk tone-nya kalian bisa naikin aja, tambahkan juga efek, pilih bagian pemindahan acak, tandain aja di bagian akhir 0, di awal jadi 500. Checklist, masuk tengah, kurva 3 di full kan. Kembali, untuk evolusi sama ya, tandain di akhir 0, di awal jadi 5, masuk tengah, kurva 3 di vulkan. Hasilnya kayak gini. Kembali, kalian tinggal tambahkan saja untuk efek yang ayun ya, untuk di sini samping-samping ini. Ini guys, untuk ayun tuh ada di sini detik berapanya 11.25 yang sebelah kanan. Salin efek dan tempel aja di sini guys. Detik 15.16. 1 2 3 4. Nah, untuk di sini tuh kita tinggal salin aja efek yang di sini guys, di bagian detik 12.23, klik fotonya, pilih efek, pilih pemindahan acak, titik 3 diklik dan kalian salin, tempel aja di bagian sini guys, detik 16.14 yang sebelah kanan fotonya ini. Nah, hasilnya nanti tuh kayak gini juga. Nah, kalian tinggal klik saja foto yang di bagian detik 15.03 yang ini, pilih bagian efek, titik 3, salin dan tempel aja di bagian sini guys, detik 16.28. Nah, sama ya untuk efeknya tuh kayak gini. Oke, karena ini sudah jadi, kita tinggal apa namanya, salin aja efek yang di awal tadi ya, yang ini guys. Nah, yang ini nih, yang ada efek ubin paparan gamanya juga. Nah, kalian tinggal salin aja yang di bagian detik 13.21 sebelah kanan. Ini kita tinggal salin, tempel di bagian detik 17.12 di sebelah kanannya juga. Dan kita tinggal salin aja efek yang di sini guys, yang ganda di bawah ini kalian klik, pilih efek, titik 3, salin dan tempel di bagian foto ini 2 di akhir. Nah, di sini saya mau balik-balik ya foto yang di bagian detik 15.16, yang tidak mau dibalik nggak apa-apa guys. Ini juga. Kemudian di bagian sini ya, di detik 18.03. Sebentar guys, saya mau cek hasil dulu ya, bagus nggak ya? Lumayan lah. Nah, kita tinggal kembali ke awal untuk tambahkan transisinya. Masuk di bagian detik 10.15, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, kalian tinggal perpanjang sampai di detik 12.23. Supaya nggak terlalu panjang banget ya. Nah, di sini tuh kita tinggal pilih bagian move dan transport, kita tinggal geser ke bagian sebelah kiri sampai hilang ya. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal pilih icon ketiga, pilih saja yang 200, coba jadi 6.900. Checklist, kembali pilih efek, tambahkan salin latar belakang di bagian ini guys, lainnya di bawah sini. Tambahkan juga efek lengkungan gelombang di tengah sini ada. Untuk bagian tahap, tandain di awal 0, di tengah sini 1, di akhir 2. Masuk tengah, kurva 3, sebelahnya 2. Kembali, untuk sudutnya kita ubah jadi sekitar 114, jaraknya 10, magnitude 0 di awal, tengah, dan akhir. Untuk tengah kita tinggal ubah jadi 7, checklist, masuk tengah sini pilih kurva 2, untuk di sebelahnya 3. Kembali, kalian tinggal enter ini untuk magnitude kayak gini, kurva akhirnya, untuk sebelahnya biar naik kayak gitu. Kembali, pilih titik 3 ini, gandakan, kemudian kalian klik lengkungan gelombang bawah, Untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah jadi 58. Hasilnya nanti kayak gini aja ya. Nah, oke, tapi sini kurang kanan sih. Nah, gitu ya. Oke, ini udah jadi kayak gini aja, guys. Kita tinggal apa namanya? Kita tinggal ini masuk ke bagian detik. Berapa ini ya? Yang ada foto gandanya nih yang ini. Kalian masuk di bagian detik 14.12, kalian tinggal klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian tinggal perpanjang juga ya sama kayak tadi di bagian detik 16.14. Pilih bagian move, di sini tuh kalian tinggal pilih icon ke-1, oke sudah pas. Ini kita geser ke bagian atas ini sedikit. Pilih icon ketiga untuk cek posisi, kalian bisa lihat posisinya ada di bagian atas kanan ini. Jika sudah pas di situ kalian pilih yang 200 ya, ubah aja guys untuk yang 200 jadi sekitar 4690. Checklist, di sini tuh kalian tinggal kembali pilih efek, tambahkan saja efek guys, pilih bagian salinator belakang, tambahkan saja efek lengkuan gelombang, tandain di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, untuk di tengah sini ubah jadi 1, di akhir jadi 2. Masuk tengah kurva 3, sebelahnya 2. Kembali, untuk sudutnya kita ubah jadi minus 135. Jaraknya kita ubah saja menjadi sekitar 10, magnitudenya 0 di awal dan di bagian akhir. Di tengah sini kalian tinggal ubah jadi 7. Nah, di sini kalian tinggal masuk tengah kurva 2 kasih seperti ini, sebelahnya 3 seperti ini. Kembali titik 3 diklik dan gandakan. Klik lengkuan gelombang bawah, sudutnya kita ubah jadi minus 58. Hasilnya nanti kayak gini ya. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke bagian detik 15, klik tanda plus di bawah. Pilih yang kotak dan pangkas di bagian ya sekitar sini guys ya. Nggak usah terlalu panjang guys. Pilih bagian titik 3 di atas, ditegangkan, pilih efek, tambahkan aja salinator belakang. Tambahkan juga ubin. Tandain di awal, di akhir sini kalian tinggal naikin aja kayak gini guys ya. Zoom. Masuk tengah, kalian pilihkan kurva 3 kasih gini. Kembali, untuk yang di bawah boleh diaktifkan. Kembali aja, pilih blending, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Nah, ya sudah, kita tambahkan juga deh efek ini ya, paparan gamma, supaya lebih ada glowsinya nanti. Di akhir 0, di awalnya kita ubah jadi 1. Setengah, kurva 3 dikasih full aja. Hasilnya kayak gini. Oke, karena ini udah jadi, kita tinggal salin yang di atasnya aja, dan tempel di bagian detik 16.28. Satu sini, nah kayak gini aja kah? Nah, oke sih kayak gitu aja ya, simpelnya guys. Kita tinggal tambahkan aja deh untuk bagian apa namanya, bagian CC atau colornya ya. Saya sudah sediakan di pin komentar tuh guys, kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian mau. Nah, di sini saya udah sediakan 2 ya, ada yang kuning ini CC kuning sama CC biasa yang ini. Saya pakai CC yang biasa aja deh. Untuk kalian yang mau pakai kuning boleh. Nah, CC-nya ini ada 3 versi ya, tutorial, preset 5 MB dan SML guys. Jadi kalian tinggal pilih aja guys sesuai selera kalian ya. Kalau misalnya kalian mau pakai yang SML boleh, preset 5 MB-nya boleh, atau ada tutorial. Di sini saya sudah sediakan yang via tutorial juga ya. Jadi ya terserah kalian guys mau pakai yang preset 5 MB-nya atau XML-nya, itu dari kalian aja ya. Tapi sini kalau ada bayangan bagus nih. Kurang sih, biar nggak usah ada bayangan deh. Kita tinggal pilih pengaturan aja, 30-nya jadi 60 dan kita tinggal ekspor guys. Oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak baik, dan mohon maaf juga ya kalau saya kurang baik guys dalam penyampaian, soalnya lagi apa namanya, lagi flu guys, jadi kurang inilah ya, mohon dimaklumi. Jadi oke, mungkin sekian video dari saya. See you in the next time video, bye.